Halo teman-teman semua. Kali ini aku akan bagikan cara membuat tempe kecap sederhana untuk anak yang susah makan. Bahan-bahannya adalah tempe, kecap bango, daun bawang, bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Cara membuatnya adalah, pertama, kita potong-potong tempe. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan garam sesuai selera. Kita panaskan minyak, kemudian kita masukkan tempe sampai warnanya kecoklatan. Nah, setelah seperti ini, boleh kita angkat. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemudian bawang bombay. Kemudian masukkan daun bawang. Kita tumis hingga layu. Kemudian kita masukkan kecap manis. Masukkan garam secukupnya. Terakhir kita masukkan tempe yang telah digoreng. Nah, kalau kecapnya kurang, kita bisa tambahkan lagi. Setelah matang seperti ini, kita letakkan di atas piring. Nah, tempe kecap sederhana siap untuk disajikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton.